Hai pengguna otomotif, hari ini saya lagi ada di BSD Tangerang Selatan. Di video kali ini, Otokis mendapat kepercayaan untuk pemasangan perdang VTEC full pada mobil Karimun Wagon. Dan inilah video pemasangannya. Karimun Wagon ini baru benar-benar keluar dari dealer. Demi memaksimalkan kenyamanan, klien Otokris memilih pemasangan full peredam VTEC yang meliputi peredam kap mesin, travel AC, peredam plafon, peredam lantai, peredam 4 spoilbor depan belakang, peredam 4 pintu depan belakang, isian 4 pintu, peredam pintu bagasi, dan peredam dashboard. Yang fungsinya adalah untuk meredam suara dari luar seperti suara knalpot, suara hujan, suara gesekan aspal pada ban, suara gemuruh khususnya pada saat jalan kencang di tol, dan suara lainnya dari luar. Selain itu juga bisa membuat udara dalam kabin lebih sejuk, khususnya pada saat terpapar terik matahari, AC pun lebih cepat dingin, dan kompresor pun lebih awet. Sebelum memasang peredam VTEC, teknisi kami mengoleskan soundproof pada setiap plat yang mau dipasang peredam. Tujuannya adalah pori-pori pada plat tertutup rapat dan plat jadi lebih tebal sekaligus memaksimalkan fungsi peredam. Baru setelah itu peredam VTEC dengan ketebalan 8 mm dipasang pada plafon dan lantai mobil. Kemudian teknisi kami mengisikan gulungan peredam VTEC pada ruang kosong di spakbor dan dashboard. Selanjutnya teknisi melilitkan red foil pada selang AC supaya AC lebih cepat dingin, dan terakhir pemasangan peredam VTEC pada kap mesin. Nah, itulah tadi pemasangan peredam VTEC full pada mobil Karimun Wagon. Bagi Anda penggiat otomotif yang juga mau dapat kenyamanan seperti mobil ini, langsung aja pasang peredam VTEC. Hubungi nomor di bawah ini, ada juga online shop di Shopee, Tokopedia, maupun Lazada. Dan jangan lupa, kita ada jasa home service. Jadi Anda tidak perlu macet-macetan, habis bensin, bayar tol, apalagi harus tunggu saran di workshop. Dengan saya Robin, sampai jumpa di video pemasangan berikutnya.